Itu hop petik. Hop petik. Hop petik. Oh, hop petik. Hippity hoppity whoosh. Di sebuah sudut tidak terlalu jauh, Bing bermain whoosh dengan Sula hari ini. Hoppity whoosh. Pari hipo juga bisa berwhoosh. Dia bisa menjadi hipoti. Hipoti. Hipoti dan hoppity. Halo hipoti. Halo hoppity. Aku sangat mahir melakukan whoosh. Lihat. Siap. Hoppity. Hipoti. Whoosh. Kau hipoti yang sangat pintar dan mahir dalam melakukan whoosh. Terima kasih. Lagi. Hoppity. Hipoti. Hoppity. Whoosh. Miau. Miau. Hoppity bisa berwhoosh lebih tinggi. Whoosh. Hey, hati-hati. Tidak apa-apa. Hoppity sangat berani. Hipoti juga. Hipoti. Hoppity. Whoosh. Oh, tidak. Hipoti. Hipoti yang malang. Kau baik-baik saja. Ayo, Bing dan Hoppity. Bantu aku membuat Hipoti merasa baikan. Oh, Hipoti yang malang. Aha, apa yang aku dengar itu adalah kelinci favoritku? Hipoti dan Hoppity. Kami melakukan whoosh. Bagus. Lihat, Ama. Hipoti. Hoppity. Hoppity bilang, halo, periku Daniel. Halo, Hoppity. Dia bilang, dia menyukai sayapmu, periku Daniel. Oh, Hoppity. Maaf. Kita bisa membuat pesta. Oh. Dan kau diundang. Oh, dan kau juga diundang. Oh. Oh. Dia bilang iya. Oh, enak sekali. Kau harus menata mejanya lebih dulu. Oh, kau duduk di sini, Hoppity. Oh, ini ke sini. Boleh aku minta piring ini? Ini, Pandu. Bing, kau tidak boleh duduk di sini. Aku harus ke sini karena periku Daniel harus menjaga bala-balo. Dia masih kecil. Kue. Tapi tunggu dulu. Kau harus minum teh terlebih dulu. Ini, Hoppity. Enak sekali. Belum ada isinya. Oh. Silahkan. Dan silahkan, dan juga untukku. Dia bilang enak sekali. Enak sekali. Oh, dan ini ada kue untuk balo-balo. Oh, dia bilang terima kasih. Nyam, 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 nyam. Hoppity ingin kue. Nah, dia juga harus duduk yang rapi, Bing. Baiklah. Silahkan, Hoppity. Oh, terima kasih. Nom, 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 nom. Dan satu untukku. Enak, enak, enak. Kue yang sangat enak. Wush. Hoppity. 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 Wush. Hoppity. Hoppity. Huh? Di mana dia, Bing? Sula, itu dia. Oh, tidak. Ayo turun, Hipoti. Kumohon. Oh. Ayo, Hoppity. Hoppity butuh bantuanmu. Hoppity. Oh. Hoppity, kembalilah. Aku rasa dia tidak mau turun, Bing. Oh. Hoppity, turunlah. Ayo kita cari Ama. Dia bisa membantu. Ama.
aku datang. Tapi Sula, mereka tidak suka sendiri di sana. Ada kegaduhan fushi apa ini? Kami sedang main dan itu menyenangkan. Iya, lalu Hipoti tersangkut di pohon. Dan Hipoti terbang untuk menolongnya. Tapi dia juga tersangkut. Itu bukan masalah besar. Bahkan pahlawan super pun terkadang tersangkut. Itu benar. Apa kau mau bantu untuk menurunkannya? Iya. Tentu saja kami mau. Tapi pertama, aku memerlukan bantuanmu. Ayo ke sini. Tidak apa-apa, Bi. Aku akan menemani Hopeti. Baiklah, aku datang. Terima kasih. Terima kasih, Bing. Baiklah, sekarang tolong jaga agar tangga ini tetap stabil. Ama datang, Hopeti. Apa mereka baik-baik saja? Tentu saja, Bing. Dan mereka bilang, jangan terlalu khawatir. Ini, mereka datang. Hipoti. Hopeti. Dia tidak di sana, Flop. Dia tidak mungkin pergi jauh. Aku tidak bisa menemukannya, Flop. Ya, tidak apa-apa, Bing. Kita bisa ke sana dan mencarinya. Sama seperti kita. Ayo pergi dan mencarinya. Ya. Lihat sini, Flop. Gelap sekali. Ini terlihat berbeda sekali. Benar. Apa itu? Itu hanya gudang, Bing. Lihat. Itu panda, Flop. Hai, panda. Dia sedang berpetualang. Hopeti sedang sendirian di dalam gelap. Kurasa dia tidak bisa mendengarmu, Bing. Malam, panda. Itu terdengar seperti kata. Aku tidak bisa melihatnya. Flop, itu dia, pohon kecilnya. Aku datang, Hopeti. Dia tidak di sana. Di mana dia, Flop? Kita akan menemukannya, Bing. Dia pasti di sekitar sini. Di mana kau, Hopeti? Dia pasti sendirian. Dia pasti kesepian tanpa aku, Flop. Tidak apa-apa, Bing. Hopeti. Lakukan perlahan dan tenang. Ayo kita lihat di sekitar pohon. Baiklah. Itu dia. Bing, lihat. Itu kataknya. Halo, katak. Kami sedang mencari Hopeti. Hopeti! Katak yang menemukan Hopeti, Flop! Katak menemukannya. Benar. Hopeti. Hopeti Vush dan penjaga bulan. Yeay! Hopeti Vush! Hopeti Vush sedang tidur di kasur gantungnya saat dia mendengar... Tangisan! Dia dengar tangisan! Hopeti menguap. Hopeti suka tidur. Siapa yang menangis? Pikir Hopeti Vush, siapa yang butuh bantuan? Dipikir binatang yang menangis. Dia harus terbang ke binatang itu. Iya, harus. Hampir saja Hopeti kena. Jadi, Hopeti keluar dari kasur gantungnya, dia menggeliat dan berseru. Hopeti! Di sini semakin basah dan buku tidak suka bak mandi. Ayo keluar sebelum Hopeti pergi Vush ke bintang. Itu bagian kesukaanku. Dia akan Vush. Dia. Bukankah Hopeti butuh jubahnya untuk Vush? Hopeti Vush. Baiklah. Ayo kita keringkan badanmu. Cuka-c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 uka. Nah, sudah. Sekarang, Hopeti siap. Wush! Menuju bintang. Lalu apa yang terjadi? Aku pegang bukunya. Kumohon. Aku tidak basah. Tentu.
Hopeti Wush menuju bintang. Tapi bintang, dia sedang bahagia. Oh, jadi bintang tidak menangis. Kira-kira siapa yang menangis? Kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Hopeti masih bisa mendengar suara buhuhu. Dan dia sadar, ternyata bulan yang menangis. Dia harus bus ke bulan. Bukankah Hopeti butuh sesuatu terlebih dulu? Ya, dia butuh baju antariksanya agar dia bisa ke bulan. Telinga. Lalu, apa yang terjadi? Hopeti tidak sampai ke bulan karena dia terjebak di awan petir. Hopeti yang malang, lengah. Tidak apa-apa, Flop. Dia bisa melewatinya seperti ini. Bus.